بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تمي بالخير أما بعد kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 105 sebelum tu ayat 164 Allah beritahu antara anugerah Allah yang terbesar khusus kepada orang beriman, iaitu diutuskan Rasul. Dan Rasul itu menjadi satu anugerah yang terbesar sebab Rasul membawa risalah Allah. Rasul membaca ayat-ayat Allah dengan tujuan untuk membersihkan, yang pertama membersihkan akidah manusia daripada syirik kepada Allah, daripada cinta selain daripada Allah. Dan caranya ialah dengan cara untuk membersihkan hati daripada syirik ialah dengan ta' wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dengan cara mengajar isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dengan sebab itulah mereka mendapat hidayah dan menjadi calon ahli syurga. Adapun sebelum datang Rasul, sebelum Rasul membaca Al-Quran kepada mereka, apa sifat? Apa keadaan mereka? Ha? Allah sebut dalam ayat tu, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka sebelum itu sesat yang sebab itulah Quran dan Rasul satu nikmat yang besar. Tapi bagi siapa tu? Orang beriman saja. Kalau orang tak beriman, dia tak nampak Quran tu satu nikmat yang besar. Belajar sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi, nikmat yang terbesar dia tak nampak. Yang dia nampak ialah yang terbesar ialah dunia. Harta, pangkat. Sebab hati mereka terhijab. Okey. Jadi kita dah bagi pengajaran ayat 164 kan? Okey, ayat 165. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awalamma asabatkum musibatun. Adapun awalamma, adakah tatkala asabatkum telah menimpa kamu. Musibah satu benda yang tidak disukai, perkara yang tidak baik. Qad asabtum mislaiha, yang musibah menimpa kamu tu sebenarnya musibah seperti itu juga kamu telah timpakan, ataupun kamu menjadi punca kepada musibah itu tertimpa kepada orang lain. Berapa kali ganda? Apa maksud ni?
Mislaiha dua kali ganda. Apa maksud? Ini cerita ni, cerita ayat ni cerita dalam peperangan apa ni? Badar ke Uhud? Uhud. Okey, peperangan Uhud ni peperangan yang ketiga ke yang keempat? Ha? Yang kedua. Yang pertama? Badar. Dalam peperangan Badar, beramai tentera kafir yang terbunuh. Berapa ramai? Ha? 70 orang. Kemudian yang ditawan? 70 juga. Jadi 70 campur 70 berapa? 140. Okey, dalam peperangan Uhud, berapa ramai tentera Islam yang mati syahid? 70. Tapi ada tak tentera Islam yang ditawan? Tak ada. Jadi 70 tentera Islam mati syahid dalam peperangan Uhud. Tapi dalam peperangan Badar, berapa ramai tentera kafir yang terbunuh dan ditawan? Jadi berapa kali ganda? Dua kali ganda. Faham? Cuma yang 70 terbunuh dan 70 ditawan, dikira macam sama hukum dia. Yang dibunuh dengan yang ditawan, hukumnya sama. Jadi jumlahnya 140. Kenapa dihukum sama? Yang kena bunuh dengan yang kena tawan sama tak? Tak sama. Mana lebih teruk? Yang kena tawan. Mana lebih teruk? Yang dibunuh kan yang ditawan? Yang ditawan. Kenapa yang ditawan lebih teruk? Yang masih rasa dihina, yang hiduplah. Yang mati habis cerita. Faham tak? Ha, sebab itulah yang ditawar tu dikira macam yang sama dengan yang kena bunuh ataupun lebih teruk. Sebab mereka hidup dan dalam keadaan ditawan. Okey. Jadi Allah, maksud ayat ni apa dah? Adakah tatkala musibah menimpa kamu? Musibah apa tu yang menimpa orang Islam? 70 orang mati syahid. Termasuklah siapa? Asadullah yang digelarkan singa Allah, Asadul Islam, dan dia juga pakcik Nabi yang disayangi. Dia pakcik Nabi ada berapa jenis? Berapa jenis pakcik? Dua jenis. Tak, ada tiga. Tiga jenis pakcik. Ha, satu pakcik yang tak memeluk Islam dan menentang Islam. Siapa? Siapa ni? Dia tak masuk Islam dan menentang Islam. Abu Jahal ke Belhaq? Ke Abu Nawas? Ha? Siapa? Siapa pakcik Nabi? Ya Allah, pakcik Nabi pun tak kenal. Surah Al-Lahab itulah. Itulah pakcik Nabi, Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal tak ada hubungan. Ha? Okey, itu pakcik Nabi yang tak Islam dan menentang Islam. Yang kedua, pakcik Nabi yang menerima Islam dan menyokong Islam. Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas. Itu golongan kedua, pakcik yang kedua. Pakcik jenis yang ketiga, dia tak memeluk Islam tapi dia pertahankan Islam. Ha, yang ketiga, dia tak masuk Islam tapi dia tak menentang, bahkan dia pertahankan Islam. Siapa nama? Ha, Abu Talib. Jadi dalam peperangan Abu Talib. Abdul Muttalib bukan pakcik Nabi. Abdul Muttalib apa hubungan dengan Nabi? Atuk. Tajuk kita ialah pakcik. Ha? Okey.
Jadi adakah tatkala musibah menimpa kamu, iaitu 70 orang sahabat mati syahid, yang musibah itu juga telah kamu timpakan kepada musuh kamu bahkan sekali ganda? Maksudnya sahabatlah dalam peperangan Badar, sahabatlah sebab sebab yang menjadikan tentera Islam, tentera kafir mati 70 dan ditawan 70 orang. Okey, kemudian kenapa, apa tujuan Allah sebut apa yang menimpa orang kafir dalam peperangan Badar? Apa faedah, apa hikmah? Ni tentera Islam bila 70 orang mati syahid dalam peperangan Uhud dan pusingan pertama mereka kalahkan, mereka rasa sedih tak? Sedih. Sedih, kecewa, kan? Apatah lagi Nabi cedera, patah gigi, kan? Bila sedih, kecewa, Allah nak hiburkan hati mereka. Macam mana cara Allah hiburkan? Allah cerita yang Allah cerita musibah yang menimpa orang lain lagi teruk. Bila kita ingat musibah yang menimpa orang lagi teruk, kita rasa ringan, lega. Lega, kan? Aku baru 70 orang, mereka 140. Jadi sunnah. Sunnah dalam Islam, kita nak ringankan bebanan kesedihan orang dengan cara menceritakan cerita yang lebih teruk. Yang lebih teruk tu, jangan sampai tahap dia lagi sedih. Dia katalah ada penyakit, kan? Kena potong kaki. Kita cerita lebih teruk, tapi akhirnya dia lagi kecewa. Pakcik aku kena potong, mati terus. Jadi pakcik aku kena potong panjang lagi. Tapi alhamdulillah dia reda, dia sabar, kan? Jadi bila dengar cerita, ya Allah, nasib baik aku kena potong setakat ni je. Itu meringankan bebanannya. Okey, kemudian apa kata, apa yang Allah nak cerita ni? Bila musibah menimpa tentera Islam dalam peperangan Uhud, mereka sedih, mereka kecewa, bahkan mereka bertanya. Apa soalannya? Anna hadha. Soalannya pendek je. Kultum, kamu pun berkata, musibah tu menimpa kamu, kamu pun bertanya, anna hadha. Anna apa makna? Bagaimana ini? Apa maksud soalan tu? Macam mana boleh kalah? Kenapa dia timbul soalan tu? Kenapa boleh timbul soalan tu? Dia adakah sahabat ni mengingkari apa yang Allah takdir, iaitu mereka kalah? Adakah soalan tu menunjukkan mereka ingkar takdir Allah? Tak, mustahil. Sahabat tak mungkin. Habis soalan tu apa maksud dia? Soalan nak tahu. Rasa pelik lah. Pelik sikit ni. Macam kita tengok aksiden, kan? Kereta masuk longkang sebelah sana. Kereta jalan ke depan, kan? Tiba-tiba masuk longkang sebelah jalan sana. Kita bukan tak percaya. Itu boleh berlaku dengan izin Allah. Tapi kita bertanya, macam mana boleh berlaku? Bukan tak percaya, tapi nak tahu macam mana boleh berlaku. Faham? Jadi soalan tu menunjukkan rasa pelik, bukan tak percaya. Ini maksud soalan sahabat. Macam soalan siapa tu? Yang bertanya pada Allah, macam mana kamu boleh hidupkan yang mati? Kan? Siapa tanya soalan tu? Nabi Ibrahim. Adakah soalan tu menunjukkan Ibrahim tak percaya pada kuasa Allah? Habis apa tujuan soalan? Dia nak tengok macam mana. Bukan dia dia mengatakan engkau tak boleh buat, tak. Aku nak tengok, nak tahu macam mana je. Supaya apa? Lebih yakin.
Okey, sahabat bertanya kan. Kenapa sahabat bertanya ni? Sebab dia rasa pelik lah. Kenapa dia rasa pelik? Apa yang pelik tu? Apa yang pelik? Kan peperangan biasa kan, kalau tak menang kalah. Tapi kenapa dia rasa pelik? Sebab Allah tak tolong dia. Tak, sebab dia badan. Kenapa Allah kena tolong dia? Sebab dia orang Islam. Dia berjuang untuk Islam. Ha. Satu, dia orang beriman. Yang kedua, bersama mereka ialah Rasulullah. Manusia yang paling-paling sempurna. Dan paling dekat dengan Allah. Kemudian menentang pula orang kafir yang menentang Allah. Tiba-tiba Allah tak bagi mereka menang. Jadi timbul soalan. Apa masalah ni? Kan? Macam kita sekarang, kita bertanya tak bila orang Islam dihina, dimaki, ditindas dan yang berkuasa pula orang kafir kan? Kita bertanya macam mana boleh berlaku? Kau kita maki orang kafir je? Kita tanya tak soalan? Kau tak kisah pun? Ha? Ha, sepatut kita tanya kan? Kita orang Islam, sembah Allah. Dan Allah tu berkuasa nak bagi kita menang, nak bagi kita di atas. Tiba-tiba kenapa Allah biarkan kita ditindas, dihina, dimaki, dibunuhkan? Sedangkan kita sembah Allah. Yang membunuh pula menentang Allah. Kenapa Allah biarkan mereka? Biasa ada tak soalan tu dalam kepala? Ada. Bila tu? Ah, lepas tu dapat tak jawapan? Tak. Oh. Tak tanyalah tu. Tanya, tak ada orang jawab. Macam Palestin tu kan Ustaz? Nah, sekarang baru tanya kan? Ha? Ha, apa dia soalannya? Apa soalan? Kenapa Allah tak menangkan Palestin semua tu kan? Soalan yang kita tak dapat jawab. Dah sebelum ni tanya siapa? Tanya di sini. Tak ada jawapan. Ini sahabat ni tanya siapa ni? Tanya Rasulullah. Jadi sahabat pun bingung kan, kenapa boleh kalah ni? Dan ditambah satu lagi, yang mereka lagi rasa pelik apa dia? Dalam peperangan Badar, mereka tak kuat, tentera lagi kurang, senjata lagi tak banyak. Tiba-tiba boleh menang pula. Kan? 70 orang mati, orang kafir mati. Okey, apa jawapannya? Qul. Allah pun perintah pada Nabi. Nabi tahu tak jawapan? Nabi pun tak tahu. Kan? Jadi Allah yang bagi jawapan dan Allah perintah pada Nabi. Qul, bagi tahu. Apa dia? Huwa, huwa. Huwa itu apa dia? Ah, kekalahannya adalah min indi anfusikum. Berpunca daripada diri kamu. Allah boleh tak nak jawab? Bila mereka bertanya, anna haza, Allah kata, terus jawab, huwa min indi anfusikum. Tanpa Allah perintah pada Nabi, tolong bagi tahu sahabat. Boleh tak? Faham soalan? Nah, dalam ayat ni, ada tak Allah kata pada Nabi, kul? Ada kan? Boleh tak ayat ni tanpa ada kul? Terus Allah jawab direct je. Huwa. Kenapa tak boleh? Bolehlah. Allah kan boleh buat apa saja. Kan? Tapi kenapa ada kul? Apa beza ayat ada kul dengan ayat yang tak ada kul? Bila Allah perintah pada Nabi kul, makna wajib tak Nabi sampaikan? Okey, kalau ayat tak ada kul, wajib tak Nabi sampaikan? Jadi apa beza? Ah, jadi kalau ayat yang ada kul, lagi penekanan wajib. Wajib kamu kalau Nabi tak bagi tahu, Nabi berdosa. Kalau yang tak ada kul, Nabi tak bagi tahu, berdosa. Kalau ada kul, Nabi tak bagi tahu, lagi besar dosanya. Sebab itu perintah direct kepada Nabi kul. Yang kedua, bila ada kul tu menunjukkan jawapan tu sangat-sangat penting dan besar. Apa dia? Punca kamu kalah, kamulah. Punca kamu kalah adalah kamulah. Ini benda yang paling sukar ialah kita nak mengaku kelemahan kita. Betul?
Apatah lagi ni orang siapa ni? Generasi yang terbaik ni. Kuntum khayra ummatin. Sahabat kan? Tiba-tiba Allah kata, punca kala bukan orang kafir. Punca kala bukan sebab orang kafir lebih ramai. Tak. Punca kamu lah. Ha. Macam bila, bila kita solat tak khusyukkan, orang sebelah baca kuat. Kita salahkan siapa? Kalau ustaz kata punca kamu tak khusyuk, kamulah. Kita mudah tak nak terima. Padahal masa dia baca perlahan pun tak khusyuk juga kan. Okey. Apa masalah ni? Allah tak sebut detail lah apa punca mereka kalah. Tapi kita tahu kan apa dia? Ingkar perintah. Ingkar perintah Nabi. Bila ingkar perintah Nabi, bermakna ingkar perintah Allah. Allah. Dan berapa perintah ni? Berapa perintah yang diingkari oleh sahabat dalam peperangan ini sampai mereka kalah, sampai 70 mati syahid, pakcik Nabi pun mati? 5 ke 10 ke? 3. Berapa? Cuba sebut 3. Jangan tinggalkan apa tu? Tempat pertahanan yang atas bukit tu. Ha? Satu. Ambil harta rampasan. Ha, ha, dua. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari dalam perangan. Jangan lari itu perintah agung, agung. Itu agung yang tak, perintah Nabi satu je. Apa saja berlaku, musuh lari ke, musuh ada kat situ ke, kamu menang ke, kamu kalah, jangan turun daripada bukit. Itu je, perintah satu je. Yang ambil atau rampas satu, tak, dia kait-mengait lah. Tapi apabila tentera Islam yang di atas bukit itu nampak tentera musyrikin dah cabut lari, tinggal terampasan, maka ketika itu mereka turun. Ha. Yang turun tu melanggar perintah, iaitu jangan turun. Apa tujuan itu tak penting. Yang penting jangan turun. Jadi bila langgar satu perintah je, Allah tak bagi menang. Kan? Bahkan lagi besarnya ialah 70 mati syahid. Sebab langgar satu perintah je. Apa pengajarannya? Ha? Pengajarannya apa? Mana kalau satu perintah tak layak, langgar satu perintah tak layak menang, kalau langgar tiga, kalau langgar sepuluh, lagi tak layak menang. Jadi sekarang kalau kita tanya, di mana-mana umat Islam ditindas, diseksa, dibunuh dan tak menang-menang. Sebab apa jawapannya? Sebab mereka melanggar bukan satu, tapi banyak, mungkin berpuluh, beratus, beribu kesalahan. Jadi jangan peliklah bila umat Islam sekarang tak menang. Sebab mereka melanggar berpuluh-puluh, beratus perintah Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Hujung tu, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ha, tengok Allah tutup dengan ayat tu. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu sangat berkuasa. Apa kaitan hujung ayat tu dengan cerita peperangan Uhud? Ah, cuba kaitkan. Sekarang Allah biarkan siapa yang menang? Tentera kafir, ya. Dan Allah biarkan tentera Islam mati sampai 70 orang, dan Allah biarkan Nabi sampai cedera patah gigi kan, ha? Allah biarkan. Sebab apa jawapannya? Allah Maha berkuasa. Dan Allah boleh tak nak bagi orang Islam menang dan nak matikan orang kafir? Boleh tak? Allah hantar angin, habis cabut lari. Ataupun Allah hantar petir, semua kena petir, semua mati. Tentera Islam menang dengan mudah. Allah berkuasa tak? Ha.
Jadi soalannya, kenapa Allah tak bagi tentera Islam menang? Kenapa Allah tak turun musibah menimpa orang kafir? Senang cerita, mati semua sekali. Lagi pula mereka tu musuh Allah. Orang beriman ni kekasih Allah. Kenapa bagi kekasih kalah, bagi musuh menang? Sebabnya Allah, cara Allah sayang pada hambanya berbeza dengan kita sayang. Allah bila sayang, Allah bagi ujian. Allah bagi musibah. Ha, cuba buka surah Muhammad. Ayat 4, 5 dan 6. Surah 47. Empat, lima, enam. Empat dan lima dan enam. Jumpa. Okey, cuba tengok. Fa iza laqitumul ladzina kafur, apabila kamu berdepan bertembung dengan orang kafir, Allah suruh apa? Pancung mereka. Ini orang kafir mana yang Allah perintah suruh pancung? Yang menyerang kita. Yang melampau dan memerangi orang Islam. Hatta iza askhantumuhum. Sehinggalah apabila kamu. Apa dia askhantumuhum? Kamu mengalahkan mereka, maka fasyuddul wasaq. Ikatlah mereka kuat-kuat. Mana tawanlah. Dan bila tawan tu, fa'imma mannan, sama ada kamu bebaskan secara percuma, wa'imma fida'an, ataupun bebas dengan tebusan. Terserah pada kamu. Hatta tada'al harbu awzaraha, sehinggalah peperangan itu berakhir. Ha, lepas tu Allah kata apa? Zalika, demikian itu, walau yasha' Allah, walau yasha' Allah. Jikalau Allah kehendaki, lantasara minhum. Pasti Allah lantasara minhum, mana Allah akan mengalahkan mereka. Mengalahkan siapa? Kalau Allah nak, Allah boleh kalahkan orang kafir bila-bila masa saja. Allah boleh hantar angin, boleh hantar ribut kan, boleh hantar petir. Walakin, ini hikmah dia. Kenapa Allah tak bagi orang kafir kalah? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Hikmahnya untuk Allah menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Apa yang Allah nak lihat daripada ujian ni? Daripada peperangan Uhud ni, dapat terbongkar tak siapa yang munafik, siapa yang betul-betul beriman? Kan? Bila di pertengahan jalan 300 orang, sekarang Allah dah tahu dah. Dengan ada peperangan ni, dapat tahu. Itu proses pembersihan yang pertama. Proses pembersihan yang kedua ataupun ujian kedua apa dia? Allah biarkan sahabat yang pasukan mempanah di atas bukit, Allah biarkan tentera kafir cabut lari dan tinggal harta. Untuk apa? Menguji yang atas bukit tu. Betul tak beriman dan taat pada Allah dan Rasul? Allah pun biarkan harta rampasan. Supaya apa? Allah nak bersihkan. Supaya kalau ada lagi cintakan harta, maka kamu kena tanggung akibatnya. Supaya apa? Supaya peperangan kali kedua, jangan ada sikit pun cintakan harta. Faham? Jadi antara musibah besar ialah, musibah besar umat Islam, cinta harta. Bila cinta harta, masa tu dia tak nampak dah perintah Allah, perintah
Rasa. Betul? Berlaku tak? Berlaku. Kita bila orang Islam lah, bila cari rezeki, kadang-kadang subuh lambat, kadang-kadang zuhur asar lambat, kadang-kadang buka aurat. Sebab apa? Cintakan harta. Jadi layak tak umat Islam menang sekarang? Jadi bila tak layak menang, patut tak kita kutuk orang kafir? Patut tak? Tak patut. Kita pun tak layak. Tak layak nak menang. Kalau ini belum berperang. Kalau berperang, lagi kalah. Lagi kalah. Dan tak mungkin berperang pun. Sebab kita ni memang penakut. Penakut. Nak tegur orang pun takut. Betul tak? Bukan nak tegur orang kafir. Nak tegur kawan kita pun takut. Nak tegur saudara mara kita pun takut. Kadang-kadang nak tegur anak pun takut. Tama-tama anak ada exam kan? Tak apalah solat kemudian. Study dulu. Lagi exam pun sekali setahun je. Kemudian habis yang mati syahid tu apa jadi? Tengok Allah kata apa? Wallazina qutilu fi sabilillah. Dan orang-orang yang terbunuh disebab ujian tersebut, disebabkan tentera Islam kalah, mereka terbunuh pada jalan Allah, maka Allah tidak akan. Jadi rugi tak? 70 orang mati syahid, Hamzah mati syahid, rugi tak? Tak. Allah tidak sia-siakan amal mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Dan Allah akan memberi hidayah pada mereka dan memperelokkan. Dan kemuncaknya, Allah akan masukkan mereka ke syurga Ar-Rafaha. Apa makna Ar-Rafaha? Tak, Ar-Rafaha ni yang, kalau terjemah harfiah, yang Allah telah perkenalkan syurga tu kepada mereka. Iaitu Allah berjanji, Allah sebut sifat syurga macam ni. Jadi yang mati syahid tu, tengok-tengok syurga, oh, yang ni yang Allah sebut dalam Quran. Yang ni yang Nabi berjanji. Kan? Sebab tu orang mati syahid ni, bila mati syahid, dia gembira ke dia sedih? Gembira. Okey. Orang yang syahid berperang dalam syurga. Tak, syahid yang kena bunuh ni pun gembira. Ha. Ya, sebenarnya yang gembira ketika mati ni sebenarnya bukan orang yang mati syahid saja. Bukan yang mati dalam peperangan ataupun mati kena tembak ke sahaja. Tapi juga orang yang beriman dan beristiqamah. Bila orang ni beriman dan beristiqamah dan mati dalam Islam, mati dalam iman, masa tu malaikat akan tunjuk saat kematian dia, tempatnya di syurga. Jadi masa tu dia gembira. Syarat dia apa dah? Iman dan istiqamah. Ada dalil? Ada. Surah apa? Surah apa? Surah Fussilat. Ayat 30. Ada. Ada kan? Tapi siapa ni? Allah kata apa di awal ayat? Sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah semastaqamu, kemudian mereka apa makna istiqamah? Istiqamah. Istiqamah dalam apa ni? Bila dia kata Rabbunallah, dua patah je Rabbunallah. Apa maksud dia? Maknanya kalau dia kata Tuhan kami adalah Allah, makna apa yang Allah takdir, baik ke, buruk ke, musibah ke, nikmat ke, semua dia terima.
Sebab semua datang daripada Allah dan dia Tuhan kami. Walaupun dua patah, tapi bukan semua orang boleh terima. Kadang-kadang bila Allah bagi nikmat, dia kata Rabbunallah, inilah Tuhan aku. Bila Allah bagi musibah, dia kadang-kadang tak setuju dengan Tuhan. Kenapa aku? Kenapa aku? Aku dah solat, aku dah tutup aurat. Faham? Jadi Rabbunallah tu cukup dalam. Apa saja Allah takdirkan, baik ke buruk, dia tetap raditu billahi rabbah. Kemudian istiqamah pula, bukan bermusim. Jadi orang macam ni, apa berlaku? Tak, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan sentiasa turun kepadanya dari semasa ke semasa. Apa malaikat cerita pada dia? Pertama, jangan takut. Takut apa ni? Benda yang paling kita takut pada? Ha? Mati kan? Yang paling takut, betul? Kalau doktor beritahu kamu ada penyakit jantung dengan nampak malaikat maut, yang mana lebih takut? Malaikat maut kata kamu sihat tapi nyawa kena cabut, yang mana kita diharapkan jauh-jauh? Jadi mati itu yang paling. Sebab itulah dalam satu hadis kursi Allah kata tak ada benda yang aku taraddatu. Taraddatu makna aku ragu-ragu nak buat kepada hambaku yang hambaku tak suka, melainkan mati. Mati ni kita suka tak? Tak suka. Dan Allah pun tak suka nak buat pada hamba yang dia sayang benda yang hamba dia tak suka, kematian. Tapi kerana kebaikan untuk hambaku, aku buat juga. Apa kebaikan? Kematian. Ha, masuk syurga. Proses. Jadi mati tu benda kita tak suka, tapi Allah kena buat demi untuk memberi benda yang terbaik. Ha, samalah yang berlaku dalam peperangan Uhud. 70 orang sahabat mati, semua tak suka, Nabi pun cedera. Tapi demi kebaikan orang-orang beriman ketika itu, Allah buat juga. Kalau Allah bagi menang orang kafir dalam keadaan orang Islam melanggar perintah Allah dan Rasul, apa jadi agak-agak? Apa jadi? Ha? Peperangan kali ketiga selepas Uhud, apa jadi? Ah, ha, langgar lagi dua perintah. Yang peperangan seterusnya, akhirnya pergi itu kerana atas rampasan, Allah biarkan. Akhirnya umat Islam hancur. Sebab bukan kerana Allah, dah kerana atas rampasan. Okey. Kita balik pada surah kita. Habis ayat ni. Cuba ambil sikit pengajaran. Ayat 165. Pertama, sesungguhnya Allah mencela. Orang yang suka berkata. Bagaimana ini boleh berlaku? Walaupun daripada orang yang sempurna imannya. Bolehkah? Jadi Allah cela tak sahabat ni? Sahabat generasi terbaik kan? Nabi kata, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi ialah generasi aku.
Dan selepas tu tabi'in. Selepas tu tabi' tabi'in. Mana generasi terbaik. Tapi Allah tetap mencelanya. Menunjukkan apa? Sahabat pun manusia. Dan boleh tak kita mencela orang yang hebat ilmunya, sempurna imannya, tapi sebab dia buat salah, kita cela dia? Boleh. Boleh? Kenapa tak boleh ni? Boleh. Tapi cela tu pergi depan dia lah. Jangan cakap belakang. Ha, ustaz ni tak patut buat macam ni kan? Cakap bahasa kasar kan? Itu mencela kan berlaku. Ha? Dia dia dalam masyarakat dia panggil taubih. Ini dia tulis wabakha yuwabihu taubih. Taubih tu mencela lah. Dia kalau menegur ni bahasa lembut kan. Dia kadang-kadang bahasa tu tak nampak kasar tapi terjuan. Di sebalik soalan tu macam nak mencela. Macam mana kamu boleh buat macam ni? Ha, itu nada tu nada mencela. Faham tak? Macam apa ni suami kita pergi kelas tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari kan. Tapi tiap-tiap hari bangun subuh pukul 8. Kita buat soalan apa? Macam mana abang boleh macam ni ni? Ha. Jangan kata, abang besok bangun awalnya. Itu tak macam cela tu. Faham tak? Kalau abang besok bangun awal, kalau dia buat salah sekali, okey. Tapi pergi kelas tiap-tiap hari. Tapi bangun subuh lewat setiap hari. Ha, soalan tu kena keras sikit. Macam mana orang macam abang ni boleh bangun lewat setiap hari? Pergi kelas setiap hari. Kuliah maghrib setiap hari. Ha, soalan tu kena nada keras sikit. Boleh faham? Sebab tu Allah cela ni sebab siapa ni? Sebab sahabat yang terbaik. Kalau orang badui kan? Tak adalah, kena cela. Lepas tu Nabi bila tegur orang badui, lembut tak? Biarkan dia kencing. Lepas tu suruh sahabat siram. Tapi bila Ka'ab bin Malik ponteng peperangan, Nabi buat apa? Oh, kasar. Bukan kasar lah, tegas. Jangan siapa bercakap dengan dia. Jangan siapa jawab salam dengan dia. Jangan siapa bergaul dengan. Kasar tak? Kasar tu. Sebab apa? Sebab Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang terbaik. Kan? Kita pula suami tegurkan. Pergi kelas tadabbur. Tapi masih tengok drama. Ha, suami cakap, macam mana you ni? Ha, ayat tu ayat nak mencela lah tu. Baru je balik kelas tadabbur. Sambung drama. Macam mana boleh? Okey. Nombor apa? Digalakkan meringankan bebanan orang lain dengan menyebut musibah lain yang lebih berat. Punca utama yang keberapa? Punca utama dan besar yang menjadikan umat Islam lemah ialah tidak mentaati perintah Allah. Bukan kemiskinan ataupun bilangan umat Islam kecil. Okey. Adalah
Yang keberapa? Kelebihan para sahabat. Kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya mereka, yang ditanya mereka lah orang-orang kafir kalah teruk dalam peperangan apa? Dalam peperangan Badar. Itu kelebihan sahabat pula. Kelebihan para sahabat yang di tangan mereka lah orang-orang kafir kalah teruk dalam peperangan Badar. Yang keberapa? Apabila Allah menimpakan musibah atau perkara yang tidak disukai oleh orang yang beriman, maka di sana pasti ada hikmah yang terbaik untuk mereka. Nabi bagi, Allah bagi Nabi Yusuf musibah tak? Berapa musibah dia? Adik-beradik jahat dirancang untuk dibunuh, dicampak dalam perigi, dijual sebagai hamba, difitnah oleh isteri pembesar, disumbat dalam penjara, semua musibah. Dan berapa lama? Tahu berapa lama? Berpuluh tahun. Apa tujuan Allah bagi musibah itu pada Yusuf? Sebab Allah nak bagi kebaikan. Iaitu, akhirnya dia dapat menjadi ketua negara. Kerajaan tu dia kawal. Akhirnya dapat jumpa bapa dia balik. Akhirnya bapa dia yang buta celak kembali. Akhirnya adik-beradik yang jahat semua berkasih sayang. Tapi proses nak dapat benda tu, oh, penuh dengan ujian dan bukan sekejap. Okey, habis eh? Habis. Apa dia? Macam drama. Macam drama. Ah. Ayolah. Sebab itulah kesudahan cerita Nabi Yusuf apa dia? Kegembiraan. Ha? Kegembiraan sebab apa? Ha? Ha, bukan sebab dia kahwin dengan Zulaikha. Ha? Tak kahwin. Kita je gembira dia kahwin. Padahal dah terkahwin pun. Ha, saya baru pergi majlis kenduri seorang pensyarah universiti, doktor. Isteri pun belajar pengajar Islam. Tapi bila kahwin nak dia, ya Allah. Dia baca juga doa tu. Semoga pasangan ni menjadi seperti Adam dan Hawa. Apa lagi? Sulaiman dan Balqis. Kemudian Yusuf dan Zulaikha. Semua tu palsu. Macam mana nak bahagia pasangan tu kalau doa pun dah tak betul. Doa pun dah tak betul. Tapi sepatut tuan punya kenduri ataupun bapa pengantin tegurlah. Kamu ada ilmu, ada PhD kan? Ha? Tegurlah benda yang simple aja. Tapi benda simple kesan dia ya, besarlah. Kita mereka-reka cerita yang bohong. Ha? Tak, biasa yang tukang baca doa imam lah. Tapi yang tukang jemput bapa. Ayolah. Sebab itulah yang terbaiknya bila kenduri kahwin anak, jangan jemput pengacara. Jimat kos. Ha? Sebab tujuan panggil nak makan kan? Ha? Tak payah pengacara.
orang kita itulah adat. Bila tak buat tu rasa bersalah je. Tapi bila buat benda salah tak rasa bersalah. Okey. Ayat seterusnya. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillah wal ya'lamul mu'minin. Dan apa saja yang menimpa kamu yauma pada hari iltaqa, apa makna iltaqa? Bertembung, bertemu, jam'ani. Dua kumpulan. Dua kumpulan ni maksud dia ialah dalam peperangan Uhud, tentera Islam dan tentera kafir. Semua tu berlaku, musibah itu berlaku, pertemuan itu wa bi iznillah, dengan izin Allah. Apa tujuan? Wal ya'lamal mu'minin, supaya orang beriman tahu. Supaya orang beriman tahu. Tahu apa ni? Supaya Allah tahu orang beriman ke supaya orang beriman tahu? Tak. Tengok kalau kita belajar bahasa Arab, kalau supaya orang beriman tahu macam ni, wal ya'lama al mu'minun. Itu mu'minun ke mu'minin? Ha, lain tu. Jadi kalau mu'minin maf'ulun bi, kena tahu. Kalau mu'minun fa'il, orang beriman yang tahu. Sekarang siapa yang tahu? Allah. Makna Allah nak bagi tahu, Allah biarkan berlaku peperangan Uhud, semua berlaku dengan izin Allah. 70 orang sahabat mati dengan izin Allah. Sahabat Nabi cedera dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya Allah tahu di kalangan orang beriman siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang beriman pada zahir sahaja. Jelas hikmahnya ialah untuk menguji. Tapi soalan, adakah sebelum berlaku peperangan ni Allah dah tahu? Ataupun Allah baru tahu bila berlaku peperangan? Dah tahu. Kalau dah tahu, kenapa Allah buat lagi supaya Allah tahu kali kedua? Dia ada dua. Ilmu Allah ni ada dua. Satu, ilmu Allah sebelum berlaku. Sejak azali Allah dah tahu. Tapi benda tu belum berlaku. Yang kedua, ilmu Allah setelah berlaku. Apa beza dua tu? Beza dia, ilmu Allah sebelum berlaku tak ada kaitan dengan dosa pahala. Sebab belum berlaku. Kalau Allah tahu, Allah tahu sejak azali sahabat akan engkar perintah Nabi dan pergi ambil harta rampasan. Belum berlaku. Berdosa tak sahabat tu? Tak. Itu ilmu sebelum berlaku. Tapi bila yang Allah nak bagi tahu ni, Allah tahu setelah berlaku. Ilmu Allah setelah berlaku, dia terlibat dengan dosa pahala. Faham? Bila dah berlaku, sahabat tu berdosa tak? Berdosa. Berdosa. Satu. Yang kedua, kalau Allah tahu dulu sebelum berlaku dengan Allah tahu setelah berlaku, sebagai itu menunjukkan Allah tu adil. Bila Allah nak hukum, biarlah ada. Ada bukti. Kalau Allah tahu sahabat akan lari daripada gunung bukit tu dan pergi cari harta rampasan, Allah tahu tapi benda tu tak berlaku, tiba-tiba Allah hukum, orang akan petikal tak? Boleh faham? Sama lah kalau kita cikgu sekolah, kita nak hukum pelajar tu gagal. Adakah dengan sepanjang kelas tu kita hukum, kamu ni memang gagal? Dia boleh terima tak? Tak. Dengan cara apa dia boleh terima? Buat peperiksaan. Walaupun kita dah tahu ni memang jenis tak lulus ni. Kan? Sekolah ponteng, kerja sekolah ke, tak buat kan? Kita dah tahu. Tapi sebab tak ada bukti tak boleh. Itu tak adil. Okey? Kemudian? Dan waliya'lamal lazina nafaku, dan supaya Allah mengetahui juga orang-orang yang munafik. Siapa yang sebenarnya munafik? Jadi daripada peperangan tu, orang Islam dapat beza tak siapa munafik, siapa yang beriman? Dapat beza kan? Yang 300 orang tu semua tu munafik lah tu.
Kalau kita perasan lah, Allah sebut orang beriman dengan perkataan apa? Allah sebut orang munafik dengan perkataan apa? Apa beza? Apa beza tu? Al-mu'mini dia panggil isim. Isim kan? Ada alif lam kan? Belajar bahasa Arab? Oh, belajar tak habis. Berapa kali tak habis tu? Ya, kalau belajar bahasa Arab, naik pangkat, semua orang belajar habis. Yalah, sebab tak naik pangkat lah tu. Tapi belajar bahasa Inggeris, semua habiskan. Sebab apa? Dengan bahasa Inggeris, naik pangkat. Betul? Ha? Tak, biasa yang pandai bahasa Inggeris ni sebab apa? Sebab dia tahu dengan bahasa Inggeris, dia boleh naik pangkat. Maka dia belajar sampai habis. Yang bahasa Inggeris tak habis juga ni sebab memang dah ada peluang nak naik pangkat. Betul? Jadi kalau sistem pendidikan kita bagi syarat, siapa yang tahu bahasa Inggeris, dia naik pangkat. Semua pandai tak? Siapa yang tahu bahasa Arab? Semua dia naik pangkat. Semua pandai tak? Oh, semua pandai. Tak cukup cikgu pula masa tu. Okey. Jadi al-mu'minin, Allah sebut dalam bentuk isim yang menunjukkan apa? Sifat tu adalah sifat yang semula jadi. Oh, manusia ni sepatut beriman kepada Allah sebab dalil bukti Allah tu esa cukup jelas. Tapi bila orang munafik, Allah tak guna isim, Allah guna fi'lun, nafakutu fi'lun, perbuatan. Bila sebut dalam bentuk perbuatan, dia Allah nak beritahu sifat tu mendatang, bukan asal. Faham? Sifat munafik ni bukan sifat yang ori, yang asal. Asalnya orang manusia beriman. Kan anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Jadi munafik ni sifat mendatang, datang kemudian. Faham? Sebab tu Allah guna dalam bentuk fi'lun, perbuatan. Jadi sebenarnya nak jadi orang munafik dengan nak jadi orang beriman, mana lebih mudah? Beriman. Sebab sifat asal kita ialah beriman. Okey, kemudian وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا, kemudian وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ, dan dikata pada mereka, bila orang munafik ni ponteng, tarik diri kan, 300 orang, diketua oleh siapa? Abdullah bin Ubay. Nama dia cantik tak, Abdullah? Tapi bila masuk neraka, paling bawah sekali. Bila mereka tarik diri, orang Islam, orang beriman pujuk mereka. Apa dia kata pada orang munafik? Ta'alau, jom pergi berperang. Qatilu fi sabilillah, jom kita berperang pada jalan Allah. Awidfa'u, ataupun paling kurang, pertahankan negara Madinah. Tapi apa jawapan orang munafik? Ha, tengok jawapan. Ya Allah nak bongkar penyakit manusia. Dia kata apa? Qalu, mereka jawab, lau na'lamu kitalan, kalau kami tahu itu adalah kital, peperangan, lattaba'nakum, pasti kami. Apa maksud tu? Apa maksud? Maksudnya ialah alasan. Dia kata apa? Sebab apa kami tarik diri? Sebab kami rasa tak ada peperangan pun. Kalau kami tahu ada peperangan, kami tak akan tarik. Sebenarnya itu adalah alasan dan pembohongan. Sebab tu Allah kata lepas tu, hum, mereka itu lil kufri yauma izin aqrabu minhum lil iman. Mereka hari itu kepada kekufuran aqrab, lebih dekat kepada mereka dibanding dengan. Kenapa Allah tak kata mereka kafir? Allah tak kata mereka kafir, tapi lebih dekat dengan kufur dibanding dengan iman. Faham? Kenapa tak kata kafir? Sebab rupa mereka Islam. Pakai jubah, solat, puasa, tak boleh hukum kafir. Cuma bila mereka ponting dalam peperangan tu,
seolah sifat mereka lebih dekat pada kufur. Tapi nak kata kafir, tak boleh. Sebab Islam hukum ikut zahir. Lepas tu bila sahabat minta izin pada Nabi nak bunuh orang munafik, Nabi kata apa? Nabi jawab apa? Sahabat minta izin pada Nabi, "Ya Rasulullah, biar saya bunuh orang munafik ni." Nabi jawab apa? Tak boleh bunuh. Hatta la yatahaddasu an-nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan, sebab kalau bunuh, orang akan bercakap jadi fitnah, iaitu Muhammad bunuh sahabat dia. Bila sama-sama solat kan, sama-sama pergi berperang, sama-sama keluar zakat, tiba-tiba Nabi benarkan sahabat bunuh, timbul fitnah besar. Nabi izin bunuh sahabat. Boleh faham? Kemudian Allah kata apa? Yaqulu nabi afwahi ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata bi afwahim, dengan mulut mereka. Afwah tu mulut. Ma laysa fi qulubihim, apa yang bukan yang dalam maksudnya mereka berbohong. Makna mulut cakap lain, hati mulut cakap apa? Kalau ada peperangan kami pergi. Hati cakap apa? Memang aku tahu pun. Faham? Ha, itu sifat munafik. Jadi maksudnya Allah nak beritahu sifat munafik ni penipu yang paling menipu. Apa dalil penipu paling menipu? Mulut cakap lain, hati lain. Orang yang bercakap betul apa dia? Bila cakap je mesti sama dalam hati. Bila tak sama, itu adalah ciri-ciri munafik. Ha, ciri-ciri munafik lah. Mulut aku je laser, tapi hati baik. Ha. Ada ciri-ciri munafik lah tu. Dia bukan munafik, tapi ada sifat munafik. Ha. Sifat munafik. Mana mungkin hati baik, tapi mulut menyakiti hati orang? Mana mungkin? Ada orang pula, hati saya, mulut saya nampak baik tapi hati saya jahat. Ada macam tu? Tak ada orang cakap, tapi ada tak orang macam tu? Mulut cakap baik je, tapi ya Allah, belakang kita ritikam. Kan? Depan kita pijak semut pun tak mati. Belakang kita pijak gajah, mati. Jadi di sini Allah nak beritahu apa? Kata-kata yang sebenar apa dia? Kata-kata yang sebenar ialah yang apa yang diucap sama dengan itu dipanggil kata-kata. Kalau tak sama, dia tak panggil kata-kata. Dia panggil apa? Pembohongan. Pembohongan. Boleh faham? Kadang-kadang kita ada tak sifat macam tu? Kenapa tak pergi kenduri? Ya Allah, Ustaz. Sebab jauh. Padahal dia memang ada masalah dengan tuan punya kenduri. Ha, itu ciri-ciri munafik. Dia jumpa ustaz lama. Lama tak datang kelas. Ustaz, kat mana kelas ustaz hak lain lagi? Kita dah boleh agak dah. Ha. Kalau kita beritahu pun dia tak pergi. Kan? Itu ciri-ciri munafik. Cakap je, ustaz, saya memang tak boleh pergi kelas ustaz. Senang kan? Tapi sebab nak jaga hati, itu akidah. Akidah apa tu dia panggil? Ha? Akidah yang tak beriman dengan Allah, dia lebih nak jaga hati orang. Jangan, tak payah jaga hati manusia. Manusia tak boleh bantu kita di akhirat, Allah je. Jaga Allah, jangan bercakap bohong. Ataupun ustaz, kelas ustaz ni memang saya tak suka. Ha? Tak ada masalah. Saya pun boleh jawab, saya pun tak suka kat awak. Okey. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan. Subhanallah. Dia kalau Allah tak bongkar, Nabi dan sahabat tahu tak apa dalam hati mereka? Ha?
Tak, Nabi dan sahabat tak tahu. Tapi mereka tahu sebab Allah yang beri apa pengajarannya. Jangan sembunyilah, jangan sembunyi. Kalau orang tak tahu, Allah tahu. Ada faedah tak? Yang ada faedah apa dia? Orang tahu, Allah tak tahu. Itu ada faedah. Tapi mungkin tak? Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi jangan sembunyi apa-apa. Sebab tak ada faedah langsung. Bahkan musibah balik pada kita bila kita tak cakap benar. Faham? Ha? Tak, kalau menyakitkan hati dia, tak payah cakaplah. Tak payah cakap, saya tak suka awak. Tapi jangan berbohonglah. Jangan berbohong. Kak tak suka seseorang kan? Dia kata, lama tak jumpa. Ha, jangan berbohong. Sibuk. Padahal tak sibuk pun. Ha? Nak cakap apa? Ada urusan. Ada urusan. Ada urusan betul tak? Betul. Kita ada urusan setiap hari. Jangan cakap sibuk. Sebab ada masa pun tengok drama kan? Okey. Lepas tu, Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan. Habis ya? Kita ambil pengajaran dua ayat ni. 166 dan 167. Pertama, ayat ini menghiburkan orang-orang yang beriman. Ayat ini menghiburkan orang-orang yang beriman, iaitu semua yang berlaku sama ada baik ataupun buruk adalah dengan izin Allah. Macam mana tu? Kalau kita yakin yang berlaku sama ada baik ke buruk, semua berlaku dengan izin Allah. Macam mana keyakinan tu boleh hiburkan kita? Boleh tenangkan hati kita? Macam mana? Ha, pertama sekali, sifat utama Allah apa dia? Ha? Penyayang dan apa? Kalau berlaku dengan izin Allah, yang penyayang dan pemurah, pasti baik tak? Oh, terus kita tenang je. Mesti ada kebaikan sebab Allah sayang. Faham? Kemudian yang kedua, kalau aku reda, aku sabar, diampunkan dosa dan dinaikkan, jadi hati kita lagi, lagi tenang, lagi suka dengan musibah tu. Boleh? Untuk orang beriman, bila ada musibah, dia tak tengok musibah. Tapi dia tengok orang beriman, bila ditimpa musibah, dia tak tengok musibah. Tapi dia tengok apa? Siapa yang bagi musibah tu? Siapa yang izinkan berlaku musibah? Kalau Allah, oh habis. Tak payah cakap banyak. Aku boleh redha. Takkanlah Allah nak buat jahat pada aku. Faham? Yang keberapa? Yang kedua. Ha? Tak, berlaku dengan izin Allah. Contoh dalam peperangan Uhud, sahabat kalah, 70 orang mati syahid, Nabi cedera, dengan izin Allah tak berlaku. Tapi sebab puncanya kamu. Kamu betulkan punca kesalahan tu. Tapi kena yakin berlaku ni dengan izin Allah. Sebab apa Allah izinkan? Sebab sayang pada kamu, nak suruh kamu betulkan kesalahan tu. Jangan pula kita kata dah berlaku dengan izin Allah, okeylah, tak payah betulkan. Tak. Ha, muhasabah.
Kita mulut leza kan? Lepas tu orang tak nak berkawan dengan kita. Dengan izin Allah tak berlaku. Tapi puncanya kita. Jangan. Semua berlaku dengan izin Allah. Jadi saya tak kisah. Okey. Yang kedua kan? Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai oleh hamba-Nya yang beriman. Kerana hikmah yang terbesar. Kerana hikmah yang terbesar iaitu untuk memberi yang terbaik. Untuk memberi yang terbaik kepada hamba-Nya. Okey, yang ketiga, ini dua ayat sekaligus. Orang munafik dan sifat munafik memang wujud dalam kelompok orang yang beriman. Yang kedua, ayat keempat, orang-orang munafik adalah manusia yang paling pendusta. Yang kelima, perkataan yang sebenar, perkataan yang sebenar ialah apa yang selari di dalam hati dengan apa yang diucapkan. Apabila tidak sama, maka ia bukan kata-kata, tetapi satu pembohongan. Yang ke berapa? Yang ke enam. Apa yang diucapkan dikira mengikut apa yang diniatkan. Boleh faham? Sebab tu dalam Quran Allah kata apa? Sumpah yang main-main dikira tak? Dia bersumpah wallahi, tapi dia main-main, bukan sungguh-sungguh. Dikira tak? Tak, tak dikira. Sebab niat dia bukan nak bersumpah. Contoh orang Arab. Orang Arab biasa cakap tak wallahi? Kan? Sumpah tu tak dikira sebab dia bukan niat nak bersumpah pun. Jadi yang dikira bukan yang diucap, tapi apa yang di. Ya.
Ha, dosa sebab permainkan nama Allah itu soal lain. Ha, tapi tak dikira. Bahkan ada pendapat mengatakan kalau menceraikan isteri dalam keadaan mabuk, tak sah. Isteri dia tak jatuh talak. Sebab apa? Sebab dia tak ada niat pun. Fikiran dia dah. Ataupun dia cerai isteri dalam keadaan dia marah. Masa tu dia tak ada niat. Tak ada niat. Tapi sebab di luar kawalan terkeluar. Tapi yang keluar tak sama dalam. Dalam hati dia tak nak cerai. Maka tak jatuh talak. Kisah ni pernah dengar tak? Nabi kata ada orang yang Allah lebih suka orang yang bertobat kepadanya lebih daripada orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan unta, dengan keledainya, barang makanan ada kat situ. Lepas tu sampai tengah padang pasir, unta dia hilang. Makanan pun hilang. Dia pun lapar, nak balik tak boleh. Dia pun duduk bawah pokok, kemudian menunggu mati. Bila dia tidur, lepas tu dia tersedar. Bila tersedar, nampak ada unta keledai sebelah dengan makanan apa semua. Dia terlalu seronok sebab tadi dia ingat mati. Dia terlalu seronok, dia kata apa? Engkau adalah hamba aku, dia kata kepada Allah. Engkau hamba aku, aku adalah Tuhanmu. Perkataan tu boleh jadi syirik tak? Kufur tak? Tapi tak jadi kufur. Sebab apa? Ha, sebab dia mulut cakap lain, hati lain. Dia terlalu gembira. Tapi kalau cakap dalam keadaan sedar, kafir. Okey, boleh? Yang keberapa? Yang ketujuh, orang-orang munafik bersungguh-sungguh menyembunyikan kemunafikannya. Yang ke-8, orang-orang munafik. Dia sebab hujan. No? Yang ke-berapa? Yang ke-7? Yang ke-8. Orang-orang munafik tidak ada sedikit pun kebaikan pada mereka. Okey, dah habis ah. Ha? Ha? Orang munafik lah. Jadi tak ada apa-apa kebaikan orang munafik ni. Nak pertahankan negara tak ada, nak berjihad pada jalan Allah pun tak ada. Okey, cukup ah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apa dia?